Okay, guys, rush hour. Kita sekali-sekali mungkin ya kita kasih tahu kalau lembur kayak apa kali ya. Nih, jadi hari ini gue mau present salah satu garapan yang bisa dibilang rahasia nih. Ini tandem project gue sama si bebek gue tuh, si gendut Aldi. Kalian mungkin sebelum ini udah pernah menonton vlognya tentang Aubrey pastinya ya, anak kesayangannya Aldi, dan tentunya menjadi salah satu anak kesayangan gua, garapan gua di sini. Kita mendevelop bareng ini mobil masalah aero dan bodyworks-nya, guys. Jadi ini benar-benar yang gua sih sebenarnya gak mau launching pribadi di vlog gua, tapi berhubung gua akan kasih tahu kalian under the build-nya seperti apa, tampilannya seperti apa secara garis besar, guys. Dan nanti mungkin juga kalian bisa nonton aja di vlognya Aldi Rais HSR Wheels ya. Ingat velg, ingat HSR, jangan lupa. Oke, langsung aja ya kita buka. Let's go. Foto. Foto siapa? Ini. Video. It's promo time. Apa? Saatnya kita I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f***ing likely. I'll be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Hello Earth, welcome back with me and Aubrey. We are the Earth. Okay guys, jadi hari ini, lebih tepatnya gue akan present. Ini berhubung kalian bisa lihat, di sini ada bungkahan epoxy yang ibarat ini bumper tuh udah jadi, guys. Tapi untuk masalah finishingnya, sooner or later akan Aldi Rais pegang sendiri. Untuk detailnya seperti apa, langsung gua bahas sekarang. Jadi guys, yang kemarin kita bikin bersama Aldi Rais adalah Project Body Kit Virus. This is it. One of the best Brio Body Kit, local pride Indonesia, dan tentunya sekarang ini udah rilis, guys. Jadi kalau kalian mau lihat ini dari persisi depan dulu gua bahas, kalian bisa lihat di sini ini beda banget dengan yang sebelum-sebelumnya dan body kit yang macem-macemnya tuh udah terjadi sama Brio gitu. Kalau gua bisa lihat di sini dan kita mendesain ini bener-bener yang super detail, super light, super apa nih, bisa dibilang kuat banget, dan aerodinamisnya pun kita pikirin banget, guys. Nah, kalau menurut kalian bumper tipe seperti ini cocok nggak di Brio, kalian boleh komen aja di bawah, karena tentunya kita membuat produk seperti ini tidak sembarangan banget, guys. Tentunya juga ini adalah materialnya Duraflex. Jadi yang seperti di vlog Aldi Rais dan di Earth nih, masalah Aubrey sebelumnya, kita bahas sedikitnya tentang Duraflex ya. Apa itu Duraflex? Duraflex adalah percampuran serat fiber ketemu dura. Dura itu adalah resin yang biasanya digunakan untuk bahan plastik, guys. Jadi tentunya ini tuh kuat banget, elastis, dan ringan banget. Dan gue berani adu, guys, dengan bumper-bumper plastik masalah beratnya, guys. Dan kalian juga gak usah khawatir. Bisa dibenerin atau enggak? Tentunya bisa dong, guys. Nah, ini kalau gue kasih tahu kalian, ini bentuknya tuh agresif banget, guys. Dan kalian bisa lihat di sisi ini yang ibaratkan aksennya tuh tajam banget dan terkesannya seperti ada splitter ya. Padahal ini satu kesatuan, guys, yang gue pikir, wah ini keren banget sih desainnya. Dan tentunya kalau masalah jalur angin, guys, yang tadinya tuh ibaratkan Brio itu rapet banget ya, nggak ada jalur anginnya di tipe yang bawah alias E, alias Satya bukan sih, guys. Tapi ini udah bener-bener yang kita konstruksiin di sini tuh yang menangkap angin lalu dibuang lewat jalurnya sendiri. Jadi kalau di sini kalian lihat, ini tadi gua tuh
sebenarnya akan memasangkan aksen dengan menggunakan honeycomb dan tentunya ada frame-nya guys. Tapi berhubung ini gua kasih tahu ke kalian dan nanti detailnya kalian gua ulangin lagi guys. Kalian bisa langsung aja nonton di vlognya Ardi Rice ya. Jadi ini angin masuk, sup, dan langsung terbuang. Jadi nggak ada yang namanya hambatan-hambatan yang tertahan di wilayah depan. Dan tentunya kalau kalian lihat di sini kita juga membikinkan wilayah untuk pemasangan plat nomor. Jadi kalian jangan khawatir, jangan takut. Kalau zaman sekarang juga banyak banget plat nomor yang menggunakan apa nih, velcro ya. Jadi kalau kalian mau di show nggak mau pakai plat nomor, itu kalian tinggal kletek aja sih plat nomornya. Dan kita pun sudah menyiapkan tempatnya. Jadi ini udah proper banget. Tentunya ini nggak rapet-rapet banget, jadi angin untuk menyuntik ke wilayah radiator pun tetap terjadi guys. Jadi ini benar-benar yang menurut gua bentuknya sporty agresif, keren banget. Dan nih lihat, ini juga ada wilayah fog lamp, jadi kalian bisa menggunakan fog lamp double Pro G seperti ini. Nah untuk wilayah fog lampnya sendiri ini kalian bisa custom, kalian mau bikinnya tuh rapet jadi nggak ada fog lamp atau tetap menggunakan fog lamp, tapi di sini kita taruh yang modelnya ada fog lamp ya, karena request pribadi dari owner alias si Bang Aldi, Bebep Aldi, itu pakai fog lamp karena dia akan menggunakan mobil ini juga untuk apa nih? Jadi kumpulan antara mobil performance, slalom guys, ditambah lagi mobil jalan jauh antar pulau yang dia udah sering banget lakukan, dan mobil dalam kota Jakarta juga gitu. Jadi ini mobil yang benar-benar all function banget ya, sesuai dengan tagline kita juga, fashion all function. Nah sekarang kalau kalian mau lihat juga, ini adalah salah satu gaya street racing yang diciptakan Aldi dalam memodifikasi Brio-nya. Dan tentunya guys, kalau kalian mau lihat juga di sini, gue sedikit review, kap mesin juga udah menggunakan karbon, jadi bener-bener aksennya tuh udah yang wow, amazing banget guys. Nah ditambah lagi kalau bicara soal side skirt itu kalian bisa temukan di gen Type R Brio guys. Jadi kalau kalian pembelian body kit Virus ini, bahkan gini, kita sudah memikirkan kalau kalian mau upgrade dari kalian yang udah ibaratkan punya bumper body kit Brio Type R, kalian mau ke tipe Virus-nya, jadi kalian itu cuman menggunakan bumper depan dan belakangnya. Jadi pembeliannya kalian tuh nggak selalu total semua alias 4 sisi, enggak. Tapi kalian bisa beli depan dan belakangnya aja. Nah, kalau lihat di wilayah side skirt sendiri, ini masih yang ibaratkan nyambung banget desainnya guys dengan si Virus ini sendiri. Karena emang kita ngedevelop itu untuk pengembangan desain setelah si Brio Type R itu apa gitu. Sampai akhirnya kita tercetus dan... Dan yang menurut gue keren banget juga nih, di wilayah belakang kalian bisa lihat Aubrey jadi gantengnya. Minta ampun guys, gue kalau ngeliat ini bumper dari wilayah belakang, gue kegiur banget. Gue jujur di sini gue nggak pakai Brio, sampai akhirnya gara-gara ini si Aubrey, gue jadi kayak tertarik pengen punya Brio gitu guys. Dan ini menurut gue keren banget, jadi yang sebelumnya mungkin gue pernah amatin soal desain, jadi... Kalau misalkan oke lah, knalpot kita di wilayah tengah nih. Ini yang membedakan dengan bodikit-bodikit lain ya. Ini local pride kita juga ibaratkan nggak ketinggalan kok masalah update wilayah knalpotnya. Nah, yang berbeda dari bumper Virus dengan yang Type R seperti biasanya itu adalah di wilayah double splitternya. Jadi ini ada aksen yang menurut gue tuh keren banget nih. Ini aksen dua ini, jadi kalian bisa lihat ini terpasang dan menjadi satu kesatuan dengan bumpernya. Jadi kalian tuh nggak yang repot-repot harus lepas pasang splitter atau nggak lepas di jalan, hilang kena banjir, hanyut gitu ya. Itu nggak akan terjadi guys. Dan ini keren banget menurut gue, yang ibaratkan bumper tuner Brio pun belum pernah melakukan hal seperti ini. Jadi ini bener-bener yang kita desain juga, ini one of a kind gitu ya. Jadi yang bener-bener inovasi banget. Jadi double splitter menurut gua keren banget, dan tentunya bawahnya itu ada aksen sirip-sirip diffuser ya guys. Jadi udah keren banget. Dan tentunya lubangnya juga kita bikin sedemikian simpelnya guys.
kenapa bumper belakang harus ada lubang seperti ini, bukan yang fake apa nih, jadi kayak cover-coveran yang ternyata tuh tidak ada fungsinya. Kita di sini emang sengaja bikin bolong seperti ini, kenapa? Karena untuk membuang angin yang akan menghambat di wilayah ban serep, guys. Jadi itu turbulensinya ada dan gede banget kalau untuk bumper belakang ya. Jadi kita nggak mau adanya angin yang dihambat sampai akhirnya kita membuka dan membuat lubang rear seperti ini. Ya, jadi ini keren banget dan gue seneng banget sih ngeliat bentuknya sih ini. Wah, gagah habis guys. Ini keren banget menurut gue. Dan tentunya seperti yang gue tadi ingetin ke kalian, ini adalah local pride kita yang kalian bisa langsung dapatkan via Aldi Rice juga, atau enggak kalian bisa langsung aja kalau yang mau kepo-kepo lewat gua atau enggak Earth Auto Concept, Earth Garage and Store, karena kita di sini emang benar-benar akan mendevelop produk ini untuk Brio akan semakin maju ya dan berinovasinya dan apa nih variabel modelnya itu semakin banyak ya. Jadi kalian juga kalau yang bosan-bosan menggunakan Type R, kalau kalian pengen upgrade ke Virus, kalian bisa langsung aja cek aja guys Instagram kita-kitaan di link deskripsi. Jadi gitu. Mungkin kalau menurut kalian yang gue udah habis present ini, kemarin itu gue yang ibaratkan selama hampir 1 bulan guys, gue mendevelop ini mobil. Dan tentunya ada peningkatan juga di masalah pembahanan guys. Jadi kita ini di bumper yang tipe Virus ini yang paling baru ya guys ya. Jadi kita ini mengembangkan soal hitungan takaran body kitnya. Jadi ini tentunya lebih enteng daripada bumper Type R yang sebelumnya. Mungkin ya guys ya. Gue juga nggak tahu pastinya. Yang jelas ini bumper kita siap kirim kemanapun juga kalian berada. Jadi buat user-user Brio yang ibaratkan kalian juga udah menggunakan Type R atau enggak masih standar mobilnya gitu, kalian boleh kontak-kontak aja langsung ke kita gitu guys. Iya enggak sih? Terbalik. Bang Tibin bang, bisa enggak? Lawik. Lawik. Ada sop. Tercabut. Karena ini mobil racing, yang harus dilepas. Jangan ada sehelai pun yang memberatkan hubungan ini. Wow. Bikin sendiri kita. Gitu. Ya Allah jorok banget sih. Ini adalah project yang benar-benar gua sama Aldi develop banget guys ya. Mungkin kalau misalkan kayak sekarang gua udah ngejelasin bentuknya seperti ini dan formnya seperti ini. Hari ini gua lembur dan sudah selesaikan mobil ini alias Obri.
Mungkin cuplikan gue, topik gue, konten gue hari ini segini dulu. Berhubung topik gue udah selesai, it's a promo time guys. Jadi tim media gue kaget, gue teriak. Oke, jadi hari ini guys, gue tentunya gak mau ketinggalan promo. Boleh kali ya dikit-dikit colek-colek promo. Jadi hari ini gue menggunakan kaos dari @earth.industry yang kalian tuh bisa langsung dapatkan di via all digital media kita, alias Shopee, Bukalapak, Tokopedia, ada semua di all digital platform kita. Jadi tentunya dari soal size juga kita ada, dan cepetan guys, cepetan banget. Kenapa gue bisa ngomong cepetan? Karena kita nggak ada yang namanya PO-PO-an guys. Nanti daripada kalian nunggu lama, size kita udah mau habis nih, dan tentunya barang kita makin menipis stoknya guys. Jadi buruan kalian cek aja di Instagram kita @earth.industry. Cek dan check out guys, oke? Oke. Jadi tentunya juga setelah gua promosi, menurut kalian gimana tampilan terakhir Aubrey yang menggunakan Body Kit Virus? Kalau gue secara pribadi, gue melihat body ini Aubrey sesuai target kita. Kalian boleh komen aja di bawah ya, oke, okay, yes or no. Dan tentunya nanti kita ada kejutan juga buat update Virus Aubrey. Gue langsung kasihin ke Babang Bebep Ali Rais, tolong dijaga mobilnya baik-baik. Dan tentunya gue ucapin banyak terima kasih banget karena sudah selalu percaya sama Earth Auto Concept, oke? Dan kalian juga kalau yang mau kepo-kepo garapan kita yang lain-lainnya, itu ada link deskripsi guys. Kita punya 7 Instagram, dan tentunya kalian yang suka dengan konten-konten kita boleh aja langsung subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, mungkin topik gue soal Virus Aubrey Brio hari ini segini dulu. Thank you for watching and be the best on it guys. Bye bye.